Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah selesai dari bab yang kedua dari adab seorang talib berhubungan dengan kitab-kitabnya. Intinya bagaimana adab yang kedua ini? Endang ya Arif. Nah, berarti intinya adab tentang masalah apa? Pinjam meminjam kitab. Nah, dianjurkan bagi seseorang ketika saudaranya meminjam kitab untuk dia meminjamkan selama dengan meminjamkan tersebut tidak bermadarat bagi dirinya. Dan di sana ada yang menyatakan makruh, cuman yang rajih al-hanifinah bahkan termasuk perkara yang dianjurkan. Kenapa? Karena padanya ta'awun alal birri wa taqwa. Kita lanjutkan pada adab yang ketiga. Nah, kita ulangi. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala ats-tsalith. Idza nasakha min al-kitabi aw qala'ahu fala yad'uhu 'ala al-ardi mafrushan mansura. Pada adab yang ketiga ini fanifilah berhubungan dengan permasalahan siyanatul kutub wa tartibul maktabah, yaitu bagaimana seseorang menjaga kitab-kitab dan apa dia menertibkan perpustakaannya. Karena telah kita lewati seorang talib hendaknya memiliki rasa cinta terhadap kitab, mengusahakan pada setiap pelajaran yang dia pelajari untuk memiliki kitab selama memungkinkan untuk beli-beli. Kalau tidak beli, tidak ada yang mungkin tidak menyewa atau meminjam. Kemudian setelah dia punyai, tidaknya dijaga, bukan kemudian apa dibiarkan tidak berserak atau rusak dan seterusnya. Perhatikan apa yang disebutkan di sini, menunjukkan afanifillah seorang talib benarnya betul-betul menjaga kitabnya. Beliau katakan idza nasakha min al-kitabi aw qala'a fala yad'uhu 'ala al-ardi mafrushan manshura. Babila dia menyalin dari suatu kitab atau sedang mutala'ah, yaitu membaca-baca, maka jangan diletakkan di atas tanah dalam keadaan terbuka. Terhampar, kemudian dalam keadaan terbuka. Terbuka secara totalitas seperti ini. Bal yaj'aluhu baina kitabain aw syai'ain, tapi hendaknya dia menjadikan di antara dua kitab atau dua na'am hal, dua benda, yaitu ketika dia buka seperti ini ya, diletakkan di kanan kirinya apa kitab yang lain. Ini maksud dari Imam Ibnu Jama'ah. Kita sekarang berusaha untuk memahami apa yang beliau sebutkan dulu. Nah, karena tentunya seperti ini pada setiap tempat, setiap zaman berbeda-beda. Kitab zaman sekarang ada, walaupun di bolak-balik tapi tetap kuat. Tapi sebagian lain, apalagi yang misalnya kopiannya jelek, dibuka sekali pecah, copot. Nah, makanya beliau bimbingkan untuk bisa jilidan itu masih awet. Nah, berusaha ketika membuka diletakkan di antara dua kitab. Au kursil gitu, atau diletakkan di atas kursi yang khusus untuk kitab yang ma'ruf. Au kursil kutubil ma'ruf kaila yasur'a taqti'u habaki. Agar tidak cepat terputus jilitannya, ya tali yang digunakan untuk apa menjilid. Karena jilitan zaman dulu, alhamdulillah, ya dengan apa? Dijahit.
dan dijahit di tali. Baik. Makanya dalam sebagian cetakan Habali, wa huwa ma yushaddu bihil kitab, yaitu sesuatu yang digunakan untuk na'am mengencangkan kitab, untuk mengikatnya. Karena asalnya berupa lembaran-lembaran kemudian digabung. Qala wa idza wada'aha fi makanin masfufatan. Ini makanya kalian jadi pada bingung tadi. Wa idza wada'aha fi makanin masfufatan faltakun ala kursiyyin aw tahta khashabin aw nahwi. Apabila nah, dia meletakkan kitab-kitabnya di suatu tempat dalam keadaan masfufah, dalam keadaan berjajar-jajar. Nah, baik, bukan maksudnya masfufah raknya, tapi apa? Diletakkan di rak dalam keadaan berjajar-jajar. Nah, atau di tempat yang lain, intinya ketika dia meletakkan pada suatu tempat dalam keadaan berjajar, maka faltakun ala kursi, hendaklah apa? Diletakkan di atas kursi, yaitu landasan khusus untuk kitab, maksudnya raknya diletakkan di atas rak. Au tahta khashabin, atau ya, tahta khashabin au nahwi, atau diletakkan di bawah kayu atau yang semisalnya. Maksudnya apa? Ketika kita tata khanifillah, atasnya diberi kayu, seperti misalnya rak ini kan, rak bawahnya ada kayu, atasnya ada kayu. Intinya, kalau seorang ingin menata kitab, kalau punya rak, nah hendaknya diletakkan di atas rak, ya di rak-rak yang khusus untuk kitab. Ini maksudnya. Atau yang semisal, yang dengannya afanifillah kitab terjaga, misalnya punyanya kardus atau naam tas atau yang lainnya. Kemudian kata beliau, wal aula an yakuna bainahu wa bainal ardi khuluun wa la yadauha 'alal ardi kay la tatanadda aw tabla. Dan yang utama hendaknya ketika dia meletakkan ada jarak antara kitab itu dengan tanah. Maksudnya khuluun ya, itu ada jarak, ada tempat yang kosong antara kitab itu dan apa, tanah. Tidak langsung nempel di tanah, sehingga tidak berembun, ya, tidak lembab, atau apa, tidak menjadi apa, rapuh. Karena apa, tanah yang khanifillah tentunya ada rutubah, ada kelembapan yang terkadang naik ke kitab-kitab. Dan ini kita rasakan, atau kami rasakan dulu ketika dia manfaat. Kalau di negeri kita, alhamdulillah, dan tayyib, lantai, rami. Seandainya kita letakkan di situ pun insya Allah tidak mengembun, ya tidak. Tapi kalau di sana, nah kita paling kalau di kamar-kamar, kecuali kalau di masjid, ya kita letakkan ya di atas karpet, kita tata biasanya, tumpuk. Nah, kalau di kamar-kamar ya kalau tidak pakai rak biasanya kena embun, karena bawah tanah. Paling cuma di restet dikasih karpet. Nah, kemudian dinding dari tanah juga. Nah, dinding dari tanah. Sehingga kalau udah dinaikkan, ya biasanya terkena embun. Lama misalnya nggak terbuka kitab-kitab dan rujukan, biasanya kadang sudah berubah warnanya. Apalagi kalau musim hujan. Baik, ini maksud Imam Ibnu Jamaah rahimahullah. Wa idza wada'aha 'ala khashabin aw nahwihi ja'ala fawqaha wa tahtaha ma yamna'u ta'akula juludiha min. Kemudian apabila dia meletakkan kitabnya di atas khashab, di atas apa? Kayu atau yang semisalnya, hendaknya dia menjadikan di atasnya dan di bawahnya sesuatu yang menghalangi kulitnya saling apa? Saling naam mengait, yaitu saling apa? Bergesekan sehingga menjadikan apa? Rusak. Ini maksud ta'akul juludihar.
Karena kulit zaman dulu ya Fani Fillah, hilaf kitab. Nah, menghilaf kitab itu kan dari kulit. Nah, dari kulit, sehingga ketika ditata, ya kita harus menjaga jangan sampai, nah ini karena gesekan akhirnya ada yang sobek. Maka tadi kan ja'alu bainaha wa baina ma yusadifuha au yusriduha min ha'itin au ghairi. Demikian pula hendaknya dia menjadikan antara kitab-kitab itu dengan hal-hal yang akan membenturnya atau yang akan disandarinya berupa tembok atau yang lainnya. Nah, yaitu untuk menjadikan apa? Ada pembatas. Tidak langsung nempel di tembok, tapi diberi apa? Pembatas, misalnya dengan kayu atau dengan kardus atau dengan papan, ini maksudnya. Tidak langsung nempel di tembok. Agar apa tadi? Kalau temboknya lembab, tidak menjadikan kita rusak. Tapi untuk paragraf pertama dan kedua ini tentunya pada masing-masing kondisi berbeda-beda. Namun inti yang ingin beliau sampaikan, seorang talib hendaknya perhatian dengan kitabnya. Jangan sampai kitabnya hilang, enggak tahu di mana. Nah, ini keliru. Atau kitabnya sudah amburadul, sobek. Padahal enggak pernah dibaca. Nah, kecuali kalau memang sering sekali dibaca sehingga rusak, itu wajar. Sudah enggak pernah dibaca tapi masih rusak. Nah, ini menunjukkan ada musyana, tidak ada penjagaan terhadap kita. Tapi bukan berarti kemudian penjagaan kita, ya dia kitabnya ditimang-timang saja, tidak pernah dibuka. Mau buka saja hati-hati, lama gerakannya. Nah, kelamaan. Intinya di sini yang ingin disampaikan, intinya seorang berusaha menjaga kitabnya. Ya, dibaca, diambil istifadah. Nah, dalam jangka waktu selama mungkin kitab itu tetap baik, bagus. Nah, itu intinya. Apalagi zaman dulu yang dimaksud kitab oleh mereka adalah yang mereka tulis semua. Mereka nyalin untuk menulis kitab itu disalin. Dan kertas zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Atau sarana untuk menulis yang berbeda, tintanya pun berbeda. Sehingga banyak-banyak kita bersyukur atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kitab begitu mudah kita dapat. Dengan harga pun, harga yang alhamdulillah pada zaman sekarang tergolong murah ya. Apalagi misalnya kita kesulitan mencari kitab-kitab yang bagus. Sekarang banyak proyek-proyek untuk mengubah kitab-kitab cetakan menjadi PDF banyak sekali. Dengan apa? Dengan scan. Dan ini jazakumullah khairan, usaha yang sangat bermanfaat. Jadi maktabah mayoritasnya apa namanya yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu ini sudah banyak yang diubah ke kitab-kitab PDF. Kalau tak seorang enggak mampu membeli kitab-kitab yang di atas 20 jilid, di atas 10 jilid, ini mau beli kita kan mikirnya apa? Enggak sekali dua kali, mikirnya 1000 kali ya kan mau beli. Kecuali punya sisa uang yang lumayan. Makanya ada alhamdulillah kitab PDF, kitab yang tinggal yang dibutuhkan ikhwan fillah, yaitu apa? Hirs, semangat saja. Semangat ini yang enggak ada untuk baca kitab itu. Semangat untuk baca kitab. Yang ironis saja, untuk membaca doa saja, Al-Quran saja, kebanyakan manusia mengandalkan apa? Tulisan Latinnya. Ya tidak. Sebagian, dan ini mungkin bisa dikatakan lebih mendominasi kaum muslimin, untuk baca Al-Quran dan lancar. Membaca doa-doa dalam tulisan Arab juga tidak lancar. Khatib saja kalau kita dengar ekonomi kita akan sedih. Ya kan? Membaca doa geradulan, hadis geradulan, dan terbata-bata. Ini yang naik di mimbar-mimbar kaum muslimin. Maka
Ijtahidu. Kalau bukan ahli sunnah, kalau bukan salafiyun, yang mereka menyeru manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, siapa? Kalau mau mengadalkan para ahli bidah, walaupun mereka memiliki kekokohan dari sisi lughah, tapi akidahnya rusak. Maka bersemangat untuk memahami bahasa Arab ini dengan baik. Qala wa yura'il adaba fi wad'il kutubi bi'tibari 'ulumiha wa syarafiha wa musannifiha wa jalalatihim. Hendaknya memperhatikan adab dalam peletakan kitab-kitab. Sekarang kita berpindah kepada masalah penyusunan kitab. Perhatikan adab dalam meletakkan kitab-kitab. Dilihat dari sisi ilmu-ilmunya, juga kemuliaannya dan pengarangnya, serta apa? Ketinggian derajat mereka. Fayadha'ul ashrafa a'lal kull. Maka hendaknya dia meletakkan kitab yang paling utama di atas semuanya. Berarti apa itu kitab yang paling utama? Al-Quran. Mushaf al-Fanifillah, letakkan yang paling atas ketika kita menata dalam kondisi apa? Bertumpu. Karena tidak ada yang lebih utama, lebih mulia dari kitab Allah. Nah, baik, jangan sampai Al-Quran tertumpuk di bawah. Thumma yura'i tadrija. Kemudian dia memperhatikan tadrij, yaitu urut-urutan tingkatan-tingkatannya. Fa in kana fiha al-mushaful karim ja'alahu a'lal kull wal aula an yakuna fi khariṭatin dhāti 'urwatin fi mismārin aw watadin fi ḥā'itin ṭāhirin nadhīfin fi ṣadril majlis. Maka apabila ada padanya mushaf yang mulia, hendaknya dia menjadikannya di atas semua kitab. Dan yang utama, hendaknya dia letakkan khanifillah mushaf tersebut dalam khariṭah. Nah, kain, yaitu semacam tempat. Nah, kalau asal khariṭah penggunaannya apa jadi bahasa kita? Hah? Peta. Ini dimaksud di sini petak-petakan. Nah, kain yang apa? Yang ada ruangnya, yaitu ada pokoknya, memiliki dalam landasan. Dain fi mismarin awatan, ya, pada suatu paku atau tali, ya, fi haitin tahirin, pada dalam suatu tembok yang suci, yang bersih, tidak ada najis padanya, yang ada di depan majlis. Maksudnya apa? Ah, dibikin kayak gitu. Itu khusus untuk mushaf. Nah, tapi yang itu kan kita dicor, tidak perlu paku. Nah, bisa digantung, bisa pakai paku. Ini kan maksud dari dan Syekh rahimahullah ta'ala. Dan memang bagus ya apabila mushaf disendirikan. Kalau memang mushafnya sendirikan, kalau kita misalnya di meja kita, di laci antum, ya mushaf kita meletakkan paling tinggi. Dan yang paling bagusnya mana tak kita, kalau mampu untuk disusun berdiri berjajar, maka susun seperti itu, sehingga ketika mengambilnya ini akan mudah, tidak merusak yang lain, tidak menjatuhkan, juga tidak bertumpuk-tumpuk tadi. Karena seorang yang paling bilang terkadang mengambil kitab terburu, ya kan, terkadang meletakkannya terburu, gak melihat di situ ada mushaf, sehingga dia terburu. Maka asal ketika menata kita, menata berdiri tegak, kemudian berjajar-jajar. Thumma kutubul hadith as-sarf ka sahihi Muslim. Kemudian setelah itu kitab-kitab hadith murni, dalam artian isinya cuma hadith saja, seperti Sahih Muslim. Thumma tafsirul Quran. Kemudian setelah itu tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena tadi mushaf murni, kemudian di bawahnya hadir yang enggak ada syarahnya, ya kan?
Kemudian di bawahnya tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena walaupun itu Al-Quran, tapi ada campuran perkataan manusianya, karena itu tafsir. Ya tidak, ini maksudnya. Kemudian setelah itu tafsirul hadith, dan syarah-syarah kitab hadith. Kemudian thumma usuluddin, kemudian kitab-kitab tentang usuluddin, berhubungan dengan perkara-perkara akidah maksudnya. Kemudian usulul fiqh, thumma usulul fiqh, thumma al-fiqh, thumma nahwu wa sarh wa tasrif. Naam, an-nahwu wa tasrif. Thumma asy'arul Arab, thumma al-'urud. Kemudian baru fikih, kitab nahwu sarf, kemudian syair-syair Arab, kemudian 'urud. Ilmu 'urud yaitu ilmu apa? Ilmu tata cara membuat syair dan penulisan syair, itu ilmu 'urud. Ini kalau apa penataannya ditumpuk. Tapi walhamdulillah pada zaman sekarang, alhamdulillah, klasifikasi kitab-kitab ini walhamdulillah. Maka klasifikasi sesuai dengan golongan, ya ini akan lebih membantu. Dan ini yang kita lihat pada maktabah-maktabah umum, yaitu klasifikasinya ya kitab tafsir, kitab hadis, na'am ummahatus sitt, atau na'am ummahatut tis', kemudian baru kitab syuruhat, kitab akidah dan seterusnya. Nah, fa'in istama kitabani fi fannin a'la aktharahuma Qur'anan aw hadithan. Kemudian apabila sama dua kitab dalam suatu cabang ilmu, maka pilih yang lebih banyak di dalamnya penulisan Al-Qur'an atau hadisnya. Fa'in istama ya fa bi jalalatil musannif. Apabila ternyata sama, maka dengan memperhatikan keutamaan pengarangnya. Fa'in istama ya fa aqdamuhuma kitabatan. Kemudian kalau sama juga pengarangnya sama-sama utama, maka dikedepankan yang lebih dahulu penulisannya. Naam. Wa aktsaruhuma wuqu'an fi aidil ulama. Dan yang paling banyak naam dipakai di naam sisi para ulama. Maksudnya lebih paling banyak jatuh di tangan ulama, maksudnya paling banyak dipakai. Wassalihin dan orang-orang saleh. Fa in istawaya fa asahhuhuma. Jika sama juga, maka pilih yang paling sahih di antara keduanya. Nah, cuman di sini ada sedikit tawasuk menurut saya. Nah, tawasuk dalam artian tidak sampai harus sedetail itu kemudian memperhatikan. Kita kan tidak pernah menghitung jumlah Al-Quran yang disebutkan dalam kitab, ya tidak. Yang jelas, seorang intinya yang butuh dibedakan adalah ketika ada mushaf. Nah, mushaf ini yang paling penting. Nah, kemudian kitab hadis, makanya penataannya ya ahsan tadi. Nah, alhamdulillah. Penataannya dalam kondisi tegak vertikal itu lebih mudah. Qala wa yanbaghi an yaktuba ismal kitabi alayhi fi janibin akhar nam fi janibi akhir as-safahat min asfal wa yaj'ala ru'usa huruf hadhihi at-tarjamati ila al-ghashiyah allati min janibil basmalah wa fa'idatu hadhihi at-tarjamah ma'rifatul kitab nam wa taysiri ikhrajihi min bainil kutub. Kemudian sebagainya untuk menulis nama kitab, nah, di sisi akhir lembaran, nah, dari bawah, dan menjadikannya, nah, taib, wajalu ru'us al-huruf hadhihi tarjamah ila al-ghashiyah allati fi janibil basmalah. Nah, kemudian akan jadikan ru'us al-huruf, yaitu apa? Yang paling depan, huruf-huruf paling depannya alhamdulillah dari judul ini. Nah, huruf paling depan dari judul ini diletakkan apa? Di bagian paling depannya di enam sisi basmalah. Cuman ini penerapannya zaman sekarang enggak seperti ini. Alhamdulillah sekarang menata kitab mudah. Menata kitab mudah sekarang apa? Sudah tertulis di sini judul kitabnya. Dan seandainya maktabah kita banyak, alhamdulillah, yang paling penting di sini. Nah,
Kalau zaman dulu mungkin sulit untuk melabeli dan seterusnya. Di maktabah, perpustakaan umum, nah, ya biasanya dilabeli paling di sini saja. Label, nah, judulnya apa atau kode saja sehingga nanti di katalog lebih cepat melihatnya. Kalau kita punya maktabah pribadi, paling mudahnya. Atau seorang biasanya kalau maktabah pribadi akan hafal, cuma untuk membantu mungkin orang yang mau masuk di situ, nah, tinggal ditulis di sini. Nah, kalau seperti ini kan jelas sudah kelihatan. Kecuali kitab-kitab kecil yang tidak tertulis judulnya di situ, nah, ini butuh bantuan sehingga tidak rumit ketika mencarinya. Wa faidatu hadhihi tarjamah ma'rifatul kitab. Nah, dan faidah pemberian judul ini untuk mengetahui kitab dan mempermudah ketika mengeluarkannya di antara kitab-kitab. Wa idza wada'a al-kitaba 'ala ardin aw takhtin at-takht ifani filah yaitu ya'un tusanu fihi thiyab. Itu suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan pakaian-pakaian. Nah, di lemari atau yang lain. Nah, hendaknya apabila meletakkan kitab di atas tanah atau di dalam suatu wadah, faltakunil ghasyiyatul lati min jihatil basmalah wa awwalul kitabi ila fawq. Ghasyiyah maksudnya di sini ghilaf. Ya, penutup. Ya, ghasyiyah itu maksudnya ini sampul. Ya, sampul. Jadi sampul fi janibil basmalah maksudnya sampul depan. Kalau ini sampul akhir. Ini kita pahami saja kalimat. Adapun penerapannya banyak yang berbeda pada zaman sekarang. Dan hendaknya sampul yang depan yang ada di sisi basmalah dan awal kitab itu di atas. Ini sudah paham insyaallah kita. Tidak dibalik ini. Nah, sampai sedetail ini bunyi. Wala yuktsinu wat'ar raddah fi athna'ihi kaila yusra'a takassuruha wala yadda'u dawatil qad' al-kabir fawqa dawatil saghir kaila yaktura tasakutuha. Juga nah, jangan banyak meletakkan dayib kitab-kitab yang nah, sering apa? Raddah, yaitu sering diambil, dikembalikan, diambil, kembalikan agar apa? Tidak cepat tidak cepat sobek rusak. Jadi kalau yang sering keluar masuk sembunyikan. Nah, demikian pula jangan meletakkan kitab-kitab yang memiliki potongan besar di atas kitab yang potongannya kecil. Ini sudah jelas. Kenapa? Agar tidak banyak jatuh. Ya, tidak banyak jatuh. Kalau kitab besar di atas kitab yang kecil ya akan jatuh. Wala yaj'alul kitaba khazanatan likararisi aw ghairiha wala mikhaddah. Nah, jangan dia menjadikan kitab sebagai tempat penyimpanan lembaran-lembaran kertas atau yang lainnya. Baik. Di sering memasukkan kertas-kertas di situ. Aw mikhaddah atau bahkan dijadikan sebagai apa? Bantal. Ya, akhir. Jangan jadikan apa kitab sebagai bantal. Nah, wala mirwaha apa? Jangan jadikan sebagai kipas, ya, untuk kipas-kipas. Nah, ini tidak betul. Kalau ini insya Allah harus diperhatikan. Kalau yang atas tadi, insya Allah penerapannya nah sesuai kebiasaan yang berlaku zaman ini jarang dipakai yang demikian. Karena apa penataan yang bagus memang. Kecuali kalau penataan susun seperti ini, mushaf harus di paling atas. Wala mikbasan, apa makna mikbas? Alat apa ini? Baik, jangan digunakan sebagai alat untuk menekan atau menghimpit sesuatu. Nah, ada hewan misalnya kecoa, akhirnya dihimpit itu. Taplek dengan itu, ada betul.
wala misnadan, tidak digunakan sebagai apa misnad? Apa misnad? Alat untuk sandaran. Wala muttaka'an, sebagai sesuatu untuk dijadikan ittika, untuk sandar. Hampir sama. Cuman kalau misnad sandar di punggung, ya panipi kalau ittika di bawahnya dia. Wala mekatalatan lil bakbi wa ghairiha. Nah, jangan digunakan untuk apa? Membunuh apa? Al-baq. Alat untuk membunuh ya serangga-serangga. Nah, baik adanya mau lewat atau ada kecoa, ada sesuatu, jangan. Wala siyama fil waraq fa huwa 'ala al-waraqi. Naam. Asyad. Terkhusus lagi pada apa? Pada dalam kertas-kertas yang ada di dalam kitab ini. Karena ini lebih parah. Wala yadri hasyatal waraqati au zawayataha. Dan jangan dia dalam melipat, kalau bilang melipat pojok-pojok kertas, nah atau hasyatal waraq, jangan melipat bagian bawah kertas atau pojok-pojoknya. Ketika sampai dilipat, nah ini tidak bagus ya, karena akan menjadikan kita cepat rusak, akan membekas lipatan itu. Tapi alhamdulillah zaman sekarang mudah, ada naam, ada apa itu, naam pembatas. Nah alhamdulillah banyak sekali kemudahan berhubungan dengan masalah ini. Wala yu'lam bi'udin aw syai'in jafin bal biwaraqatin aw nahwiha. Jangan naam taib wala yu'allim atau wala yu'lim, jangan memberikan tanda dengan suatu kayu atau sesuatu yang apa, yang kering. Nah, tapi dengan waraqah au nahmiha, dengan kertas atau dengan daun atau yang semisalnya. Maksudnya apa? Karena kalau kering, ini bisa apa? Bisa menyobek sesuatu yang kering, kaku, bisa menyobek. Nah, menyobek kitab kita. Wa idza dhafara fala yakbisu dhufurahu qawiyan. Apabila dia menggunakan apa kukunya, tayyib, maka jangan apa gunakan dengan kuat. Ini penjelasan secara detail dari beliau berhubungan dengan kebiasaan yang ada pada zaman itu, alhamdulillah, sekitar penjagaan kita. Nah, dan poin terpenting dalam masalah ini yang hendaknya kita betul-betul perhatikan, yaitu jaga kitab dengan baik. Nah, jangan diletakkan langsung di tanah, nah, atau di lantai, tapi berikan apa? Berikan jeda. Alhamdulillah dengan meja atau dengan yang lain. Kemudian yang kedua, ketika menata mushaf, letakkan dia paling tinggi. Taib, itu yang paling terpenting, karena mushaf bagaimanapun apalagi bila memiliki kekhususan dari kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena itu kitabullah ya azza wa jalla. Kemudian, nah, tambahan berhubungan dengan masalah menjilat. Nah, terkadang seorang membaca kitab di jilat, kemudian baru apa di, nah, untuk membuka kitab karena licin, jadinya akhirnya biar nempel cepat. Ini termasuk kesalahan. Kesalahan bahkan sebagiannya, nah, menghitung ini termasuk istihza apabila itu mushaf. Nah, cuman yang rajin tidak sampai itu. Kenapa? Karena biasanya ketika seorang menjilat tidak ada niatan untuk apa? Untuk menghinakan, cuman pengennya cepat, ya kan? Dan biasanya pun yang kena itu sangat kecil, kemudian di pinggir, ya kan? Nggak akan mungkin di tengah, ya kan? Karena itu intinya ingin biar cepat buka. Sehingga ini dari sisi adab jelas salah, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Hizam. Cuma tidak sampai derajat istihza, kecuali kalau kemudian dilakukan. Nah, ini jelas istihza. Nah, ini bisa sampai derajat kufur fa'ilah menurut dai mushaf. Paham? Jadi kitab, nah, ini jauhi untuk seorang menggunakan air liur ketika membukanya. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, baik, bihadza walhamdulillahi.